Tiada di dalam pasukan? Tiada, dia simpanan. Okey. Dan pemantun kelima Akif bin Kitli. Manakala SMK Labuan, pemantun A adalah Safawati. Terima kasih. Pemantun B, Fatimah Nurul Hidayu. Terima kasih. Di tengah sebelah situ. Dan pemantun C, SMK Labuan Nur Fatin Nabila. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Terima kasih. Okey, sebelum kita mulakan, saya mohon sekali lagi pasukan SMK Labuan buat uji suara. Ikan siakap, ikan keli, pantunku layang, harap dibeli. Terima kasih. Kita nantikan pembelinya. SM St. Anthony, boleh dengar suara dari SMK Labuan? Baik, kita minta pula wakil St. Anthony untuk membuat uji suara. Silakan. Bisa pantunmu ini penawar, dengar, dengarkan. Terima kasih SMK Labuan, boleh dengar suara? Terima kasih respon yang diberikan. Barisan Hakim sudah bersedia? Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati para hakim, guru-guru pengiring dan para pemantun yang dikasihi lagi dimuliakan. Syukur kehadrat ilahi kerana pada hari ini dapat kita bersama-sama dalam pertandingan Pesta Pantun Peringkat Negeri Wilayah Persekutuan Labuan Peringkat Separuh Akhir yang akan menemukan pasukan SM St. Anthony untuk pemantun pertama, kedua dan ketiga dan akan bertemu dengan pasukan SMK Labuan pemantun A, B dan C. Dan untuk makluman semua peserta, hakim pada hari ini terdiri daripada Puan Zaleh Hafam mewakili Ketua Hakim iaitu Hakim Isi dari SMK Pantai, Hakim Kedua Puan Aida dari SM St. Anne, Hakim Tiga Aspek Bahasa Puan Sa'diah Buhari dari SMK Pantai, Hakim Empat Aspek Bahasa Puan Nur Sazila dari SMK Lajau dan Hakim Lima Bahagian Persembahan Encik Muhammad Yusuf Muhammad dari SMK Mutiara. Dan untuk hari ini saya ditemani Cikgu Siti Khadijah Muhammad Razali selaku penjaga masa. Baiklah peserta yang dihormati sekalian, sedikit peringatan tentang peraturan pertandingan masa menjual pantun dan membeli pantun untuk pusingan 1, 2 dan 3 adalah 20 saat, manakala masa untuk membeli pantun adalah 70 saat untuk pusingan pertama, kedua dan ketiga. Dan saya kira semua pemantun sudah memahami peraturan yang telah ditetapkan, maka kita teruskan dengan pusingan yang pertama. Bagi format pusingan yang pertama, pemantun pertama akan menjual pantun kepada pemantun A, pemantun 2 kepada pemantun B dan pemantun 3 kepada pemantun C. Maka kita mulakan dengan pusingan pertama dengan mempersilakan pemantun pertama untuk menjual pantun kepada pemantun A dengan tema pemimpin misali. Dipersilakan. 20 saat bermula sekarang. Duhai Adinda, cantik rupawan, dengar pantunku, usah tertawan. Tema hamba, pemimpin misali. Kembang melati, diapit lili, sayang ditimpa, dahan tualang. Watak sejati, gelaran mitali, oportunis mengapa, terus diculang. Anda telah mendengar pantun itu tadi, sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang.
Ku ukir-ukir sekeping papan, ku fikir-fikir ini jawaban. Dengar-dengarkan. Kembang mekar sekuntum siantan, dipetik jelita di tepi arah. Telunjuk diikut teladan watan, pemimpin ketua penerju negara. Baiklah, kita teruskan dengan mempersilakan pula pemantun A untuk menjual pantun kepada pemantun pertama dengan tema pengguna bijak. Dipersilakan 20 saat dari sekarang. Menjeling, menjeling ku bertentang, mata kita saling memandang. Ku cuba nak bertanya, adakah kanda sudah bersedia? Puteri mandaling, anggun berpending, berbunga sena, bergelang rotan. Lelah keliling, menilai banding, bijak pengguna, apa sukatan? Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Pantunmu cantik, sudi kupetik, dengar, dengarkan. Silakan. Bergerak kasturi, diteman panglima, tuju ke hilir, lengkap bertanjak. Kesejaran diri, diterap di sukma, pasti terlahir pengguna bijak. Demikian pantunnya. Buat semua pemantun, jangan lupa lemparkan senyuman, ukirkan senyuman semanis madu. Siapa tahu senyuman anda mampu memberi markah percuma buat pasukan anda. Baik, kita teruskan dengan mempersilakan pula pemantun kedua untuk menjual pantun kepada pemantun B dengan tema Sastra Rakyat. 20 saat bermula sekarang. Bisa pantunku, pintar, penawar, dengar-dengarkan. Tema hamba, sastra rakyat. Mundar mandir, mendengar hikayat, hati gulana tak lalu makan. Pak pandir cerita rakyat, kekuatan di mana menjadi tarikan. Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang.
pantunmu itu. Ini penawar. Dengarkan. Tumbuh melati di tengah taman. Harum baunya di tepi pandan. Hikayat rakyat, sumber pedoman. Panduan warga jadi teladan. Kita teruskan pertandingan dengan mempersilakan pula pemantun B untuk menjual pantun kepada pemantun 2 dengan tema Kunjung Mengunjung. 20 saat bermula sekarang. Dinda, pantunku ini sudikan. Kalau tak sudi, sudikanlah juga. Tumbuh melata pohonan puspa. Harum baunya mekar di cela. Bertalam dua, motifnya apa? Ganyang diundang, ukuah terbelah. Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Pantunmu itu, ini jawabnya, dengarkan. Bergerak ponda, bertemu panglima, berbekal ketupat dengan berangan. Ikhlas tiada di dalam sukma, habis diumpat segala kekurangan. Baiklah, pusingan pertama kita teruskan dengan mempersilakan pula pemantun 3 untuk menjual pantun kepada pemantun C dengan tema berbakti dengan ilmu. Dipersilakan 20 saat dari sekarang. Dinda, pantun ini khas buat Dinda ya. Dengarkan. Tema hamba berbakti dengan ilmu. Tidak jemu, bentara memantau, lembut disapa, Datuk Kelana. Diteroka ilmu, diceruk rantau, cara apa berkesan diguna? Pemantun C, anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Pantunmu itu, ini jawabnya. Dengarkan. Pantun Melayu menjadi khazanah. Diguna semua buat pedoman. Gigih mengkaji di kutub kanah. Hati yang ikhlas menjadi panduan.
Baiklah, kita teruskan pusingan pertama dengan mempersilakan pula pemantun C untuk menjual pantun kepada pemantun tiga dengan tema pengaruh iklan. 20 saat bermula sekarang. Dinda di sana, pantunku layang, pinta dicantas, dengar-dengarkan. Cantik berkilau intan permata, indah lagi batu gemala. Tipu helah di kaca, tatapan mata, mengapa terhasut ke batu jemala? Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Pantunmu itu, ini jawabnya, dengarkan. Segak berjubah, gerak bupati, tujuh Maluku di teman teruna. Iklan diubah, sesuka hati, sukar ditentu, sahih cerita. Terima kasih diucapkan. Demikian berakhirnya pusingan pertama. Dan untuk makluman semua pemantun, format bagi pusingan kedua, pemantun pertama akan menjual pantun kepada pemantun B, pemantun kedua akan menjual pantun kepada pemantun C, dan pemantun ketiga akan menjual pantun kepada pemantun A. Kita mulakan pusingan kedua peringkat separuh akhir dengan mempersilakan pemantun pertama untuk menjual pantun kepada pemantun B dengan tema Malaysia Indah. 20 saat bermula sekarang. Pucuk palas di pohon bidara, harap berbalas merdu suara, dengarkan. Tema hamba Malaysia indah. Kelumbi jeruk jadi juada, dicampur nasi, dijamu pendeta. Serata ceruk diteroka indah, apa persepsi menggamit wisata? Begitulah soalan yang diberi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Ukir-ukir sekeping papan, ku fikir-fikir ini jawapan. Dengarkan ya kanda. Indah puteri berkain kasa, duduk tersipu menyantap nangka. Beragam bangsa, unik dirasa, luas negara, banyak bisa diteroka.
Kita teruskan dengan mempersilakan pula pemantun B untuk menjual pantun kepada pemantun pertama dengan tema sumbangan media. 20 saat bermula sekarang. Kanda di sana tampak menawan. Dengar pantunku, usah tertawan. Harum melati, tumbuh melata, tepian arah hingga camar. Ideologinya apa? Media dicipta, menggumpal sengketa, akhlak tercemar. Begitulah soalan yang diberi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Bisa pantunmu ini penawar, dengar, dengarkan. Sang si biduanda gerak ke bangta, tubuhnya lesu diterpa petualang. Integriti tiada, penulis berita, maklumat palsu terus diculang. Pusingan kedua kita teruskan dengan mempersilakan pula pemantun kedua untuk menjual pantun kepada pemantun C dengan tema komunikasi global 20 saat bermula sekarang. Kemudian diriku, pinta, tidarai, dengar, dengarkan. Silakan. Perisainya kebal, bertarung di medan. Gagah teruna, hati tak busan. Komunikasi global, rentas sempadan. Kawan bagaimana bahasa yang kasar? Begitulah soalan yang diberi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Romantis kekasih berdua-duaan, ditemani sekitar bungaan puspa. Bahasa ibunda menjadi panduan, sopan dan santun jangan dilupa. Kita teruskan pula dengan mempersilakan pemantun C untuk menjual pantun kepada pemantun 2 dengan tema Kasih Ibu. 20 saat bermula sekarang. Dinda di sana, cerdik mindamu ingin kuuji. Dengar-dengarkan. Tumbuh melata buah berangan, dipetik petani buat si Ratna. Pengorbanan ibu tiada tandingan. Anak derhaka, kasih di mana? Begitulah soalan yang diberi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang.
pantunmu itu? Ini jawabnya, dengar, dengarkan. Hatinya duka, sangsi kalbu, rosak tenunan milik Arjuna, anak deharka kepada si ibu, segala pengorbanan tiada berguna. Baiklah, pusingan kedua diteruskan lagi dengan mempersilakan pemantun ketiga untuk menjual pantun kepada pemantun A dengan tema Sekolahku Duniaku. 20 saat bermula sekarang. Dinda, pantun ini khas buat Dinda ya. Dengarkan. Tema hamba, sekolahku, duniaku. Puteri Dirias dibantu teman, di atas puterana, lalu dijulang. Sekolah dihias, laksana taman. Impian bagaimana, gapai gemilang? Begitulah soalan yang diberi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Kuukir-ukir sekeping papan, kufikir-fikir ini jawaban. Dengar ya Dinda, pergi ke kampung bersama pari, duduk sebentar mengarang puisi. Cemerlang murid tumpuan diberi, pupuk disiplin capailah visi. Baiklah, kita teruskan pusingan kedua dengan mempersilakan pula pemantun A untuk menjual pantun kepada pemantun tiga dengan tema pendidikan percuma. 20 saat bermula sekarang. Dinda di sana, kalau menebang, kalau menebang si pohon jati, pantunku dagang, pantunku dagang, pantunku dagang, mohon dibeli. Mudik panglima bersama temenggung, temui pendeta di tengah laman. Didikan percuma, bayaran ditanggung, mengapa swasta jadi idaman? Begitulah soalan yang diberi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang.
kira ini jawabnya. Dengar, dengarkan. Sayang meranti patah dahan. Dan melangga diputar. Swasta pasti jadi dilihat. Keselesaan dipandang orang sekitar. Terima kasih diucapkan kepada pemantun ketiga dan kita telah menamatkan pusingan kedua untuk pertandingan separuh akhir pada hari ini. Untuk makluman semua pemantun, format pertandingan bagi pusingan ketiga adalah pemantun pertama menjualkan pantun kepada pemantun C, pemantun dua kepada pemantun A dan pemantun tiga kepada pemantun B. Maka kita teruskan pertandingan pusingan ketiga separuh akhir pada hari ini dengan mempersilakan pemantun pertama untuk menjual pantun kepada pemantun C dengan tema Malaysia Cergas, 20 saat bermula sekarang. Jinjang, kalau tak jawab, kanda tak marah. Dengarkan. Tema hamba Malaysia Cergas. Pohon berduri tumbuhnya rendah, di tanah mereka diapit ara. Kesihatan diri tidak diendah, jadi yang itikah sukan negara. Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Kanda di sana kacak rupawan, dengar pantunku usah tertawan. Gigih berdaki hingga ke ambang, lelah terasa karung di bahu. Penyakit sekitar pantas berkembang, risiko di mana tiada yang tahu. Seterusnya dipersilakan pula pemantun C untuk menjual pantun kepada pemantun pertama dengan tema penderaan, 20 saat bermula sekarang. Kanda di sana, bisa pantunku pinta penawar, dengar-dengarkan. Tengkuk di tali, badan dikelar. Nasibnya malang, tambahnya walang. Hamba didera, badan tercalar. Siapa gerangan menjadi dalang? Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Pantunmu ini penawar, dengar, dengarkan. Bergerak-gerakkan di teman sunti, dirinya alpa berbekal penganan. Sifat kemanusiaan lesap di hati, ibu dan bapa mainkan peranan.
pantun, terhibur dengan suara juru pantun? Boleh. Baik, terima kasih. SMK Labuan, boleh dengar suara dari SM St. Anthony? Sila angkat tangan. Terima kasih. Mohon sekali lagi wakil SMK Labuan untuk membuat uji suara. Hello, dengar. Okey, boleh didengari. SM St. Anthony, boleh dengar suara dari SMK Labuan? Baik, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Kita akan buat jualan semula. Pemantun kedua dari SM St. Anthony akan menjual pantun kepada pemantun A dari SMK Labuan dengan tema obesiti 20 saat bermula sekarang. Pantun ku layang, pintar, dicantas, dengarkan. Tema hamba obesiti. Burung undan menyambar serati lantaran alpa dibidik pangeran. Kuruskan badan, atasi obesiti. Ditelan mengapa produk pasaran? Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Bisa pantunku, ini penawar, dengarkan. Di tepi sawah menanam pandan, singgah sebentar di tepi perigi. Ditelan cantik, kuruskan badan, produk kecantikan dipandang tinggi. Baiklah, para pemantun semua, kita teruskan pertandingan pusingan ketiga dengan mempersilakan pemantun A untuk menjual pantun kepada pemantun 2 dengan tema berbudi kepada tanah. 20 saat bermula sekarang. Dinda di sana, menjeling-menjeling ku bertentang, mata kita saling memandang. Ku cuba nak bertanya, adakah Dinda sudah bersedia? Di sisi pinang subur cemara, bunga berserak tampak cemerlang. Industri dicanang, misi negara, mengapa bajak masih dijulang? Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Bisa pantunmu ini penawar, dengarkan. Berani petualang menghadap putera di pohonku ini, dirinya keluh.
industri diculang, tinggi negara, usaha petani diabai selalu. Baiklah, kita teruskan pusingan ketiga dengan mempersilakan pemantun tiga untuk menjual pantun kepada pemantun B dengan tema Pendidikan Sepanjang Hayat. 20 saat bermula sekarang. Kemelut diriku, pinta dilerai, dengar-dengarkan, silakan. Tema hamba, pendidikan sepanjang hayat. Anak teruna tuju ke Banjar, diteman sunti di pagi hari. Kekal bagaimana semangat belajar, niat di hati tiada selari. Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Pantunmu itu mudah kulerai, dengar-dengarkan. Tumbuh seroja di hujung pekan, bunganya menjalar di pagar besi. Visi dan misi sumber rujukan, hasrat ibunda gapai aspirasi. Baiklah, pusingan tiga diteruskan dengan mempersilakan pula pemantun B untuk menjual pantun kepada pemantun tiga dengan tema Kepentingan Perpustakaan. 20 saat bermula sekarang. Dinda di sana, cerdik akalmu ingin ku uji, dengar-dengarkan. Si anak dara berkain labu, jalan di pekan, tersadung jatuh. Rasionalnya apa? Karena di tubuh, buku beribu tidak disentuh. Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa 70 saat dari sekarang. Pantunmu itu ini jawabnya, dengar-dengarkan.
sumur palas di apit duku tepian kasturi di perdu mayang pelajar malas membaca buku ilmu diberi kini melayang. Terima kasih diucapkan. Begitulah berakhirnya jual beli pantun antara pasukan SMK Labuan dengan pasukan dari SM St. Anthony. Semuanya tampak meriah dan bercambah kembali susila berpantun dalam kalangan generasi alaf baru ini. Kenari bersenda di dahan ara, tiadakan sunyi bersama kawan. Budaya berpantun bersambut mesra, biarlah abadi sepanjang zaman. Maka kita akan berehat sebentar dan sama-samalah kita menanti keputusan daripada panel hakim. Dengan itu, majlis ditangguhkan seketika. Sekian dan terima kasih. Baiklah, untuk makluman semua pemantun dan guru pengiring, keputusan pertandingan peringkat separuh akhir akan diumumkan melalui kumpulan media sosial masing-masing ataupun dalam kumpulan media sosial bersama guru pembimbing. Dan untuk ketika ini, semua kumpulan bolehlah keluar daripada sidang dan menunggu keputusan rasmi daripada pegawai teknik pertandingan. Sekian dan terima kasih.